Bercanda. Dan sekarang saatnya kita mencari tahu bagaimana para peserta menjawab pertanyaan dalam tetes. Teka-teki? Sulit. Itu lagunya dia, tanyakan dia. Salah. Nah, Timmy bisa merebut. Sebutkan judul lagunya dan siapa yang menyanyikannya. Sebutkan judul lagunya, bukan. Siapa yang menyanyikannya dia? Ah, bukan. Sebutkan judul lagunya, bukan. Bukan. Pusing siapa yang menyanyikannya? Dia. 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 Anda sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Apakah jawabannya benar, Cak? Salah! Pak, slow dong. Ah. Silakan judul dijawab. Lagunya, dia. Ya. Yang menyanyikan, Ari Kriting tadi sama Pepe. Pertanyaan kan sebutkan judul lagunya dan siapa yang menyanyikannya. Tadi saya lihat Anda waktu dinyanyikan Anda ikut nyanyi. Ya. Saya gonggong kan nyanyi enggak gerak mulutnya, Pak. Cuma gini-gini doang. Ini ada rekaman saya putar nanti Anda durhaka loh. Tapi perasaan tapi kan tapi kan kita cuma mengikuti iramanya, Pak. Bukan oh, tapi... maksudnya kita mencoba. Ah, oh, mana ya? Ya, tapi kan bukan Pak, bukan wah. Bedu gak nyanyi, Pak. Bedu, Pak. Ini saya bedu, tanya. Bedu cuma gini sejak doang. Kapan? Iya. Oh. Biar saya ya, dia baru ngerti. Kalau Ari Gritting sama Pepe tadi nyanyi. Ari Gritting, iya, Pak. Iya, iya, iya. Kalau orang nyanyi, saya tanya, keluar gak suaranya? Keluar gak suaranya, saya tanya kalau orang nyanyi? Kalau orang nyanyi, suaranya keluar gak? Yang disebut bernyanyi adalah ketika dia memainkan sebuah nada kemudian keluar suara. Pita suaranya bergetar, Pak, bergetar. Udah gitu mengeluarkan suara. Itu namanya nyanyi. Oh iya. Tadi mereka Ari Gritting sama Pepe. Enggak. Melafalkan. Ah, kita tidak menyanyi, kita melafalkan. Nah. Itu beda. Nah, melafalkan dengan mengikuti nada dan iramanya. Itu namanya nyanyi. Kalau gitu lo pengadil, berhubung kenal sama kita, nyebut nama kita. Mereka juga ikut nyanyi dari tadi, Pak. Sebutkan nama mereka satu-satu. Gak bisa, kan peserta yang ikut. Mereka gak ikut tulis. Nyanyi itu. Waduh, musik. Kata-kata mutiara lagi. Dari mulut, gak perlu dari... Aduh, gini deh, sorry. Nyanyi itu gak harus dari mulut. Nah. Tapi bisa dari hati ya. Nah. Jadi saat nyanyi, ya kita harus happy. Jadi... Happy aja, bro. Happy ya. Ya. Marah ya, marah. Emosi nyanyi. Imajinasi dalam emosi. Iya, iya. Imajinasiku tentang Firza langsung rusak. Rusak imajinasi. Firza, terus. Yang ngefans sama lu tuh banyak, Firza. Cewek-cewek cakep, lihat lu begitu, puter balik kayak itu orang. Yang kedua, berpacu dalam emosi. Sebelum pertanyaan saya ngomong, Pak, saya nggak nyanyi loh. Saya tutup mulut saya. Tidak ada yang menyanyi. Oh, halo. Menyanyi. Tadi Firza aja malah begini, Pak. Oh. Baik. Okay. Pertanyaannya. Apakah judul lagu yang baru saja kita dengar? Tim A. Feeling. Feeling. Intuisi apa? Feeling. Ya udah. Happy aja, bro. Feeling. Feeling. Salah. Kok bisa salah sih? Saya pernah nanya salah, apalagi yang salah. Pepe dan Ari Gritting, silakan. Maaf, ulang lagi, Pak. Apakah judul lagu yang baru saja kita dengar? Baru saja kita dengar dua lagu tuh. Dia sama intuisi. Dia dan intuisi. Dua lagu, Pak. Dia dan intuisi. Anda yes? Sangat jeli. Oke, pasti dong. Sangat iya. Jawabannya dia dan intuisi. Salah. Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini.
Barusan judul lagunya kita barusan dengar. Iya. Iya. Benar. Mana judul kuisnya? Iya itu. Kejelian Anda mencermati sebuah pertanyaan. Itu bukan jeli, Pak. Itu akal bulu semua.